Dari komunitas Balikpapan, Balikpapan Explore, Pak. Di sini kita mau menawarkan salah satu produk pertama satu-satunya di Balikpapan, game buatan anak Balikpapan. Aduh. Langsung Mas. Iya. Ya. Terima kasih, Mas. Oke, makasih. Iya. Ini Mas. Ya. Boleh. Halo, selamat sore semuanya. Alhamdulillah ini sekarang sudah sedikit lagi untuk berbuka nih. Sekarang 18.08. Alhamdulillah penjualan kita hari ini cukup fantastis ya. Ya. Cukup luar biasa, bagus. Alhamdulillah. Viewer sedekah berjamaah. Oke, ini sisanya. Mungkin besok lagi kita akan usaha lagi. Moga-moga besok habis. Luar biasa hari ini. Mudah-mudahan dengan hari ini, dengan berdonasi, bersedekah, beramal, kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Ya mungkin itu aja. Okay. Semoga doa-doanya terkabul. Amin. Geng, lanjut lagi nih teman-teman, tidak henti-hentinya. Nah, ini sudah. Hah? Ya, 100% kita sudah mengambil keuntungan dari penjualan ini. Ya, harganya 15.000. Di mana ya? Ya. Oh, ini ya. Oh. Ya, tempatnya. Alhamdulillah. Dari komunitas apa kita, Mas? Ya. Dari komunitas apa? Oh, card game. Card game ya. Game-nya juga sebenarnya bisa dimainin di Android. Play Store ada. Di Play Store bisa. Alhamdulillah. Ya, memang berbagi takjil. Boleh minta ya. Jadi di sini kami mengajak.
mengajak warga Balikpapan untuk sedekah atau ber... Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, kalau kami sebenarnya adalah... Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu panjang perjuangan menghasilkan sesuatu. Di hari kedua. Hari kedua. Teman-teman warga Balikpapan support, salah satunya mbak-mbak ini. Alhamdulillah. Kebetulan salah satunya adalah warga jauh dari Makassar. Oh, luar biasa. Dan begitu tertarik dengan karya anak Balikpapan sendiri. Wow, luar biasa. Ya. Melawai satu nih, tadi melawai dua. Melawai satu ya. Oke. Thank you. Kameranya terus. Entar lah. 1, 2, 3. Alhamdulillah, hari ini tanggal 19 Mei 2019, penjualan kita 100% habis. Di sini ada salah satu donatur yang membeli juga, alhamdulillah. Boleh kita ngobrol sebentar, Pak? Saat kita datang, kok bisa? Pengen langsung membeli itu gimana tuh? Jadi kita datang, kita nawari, kok bisa? Tertarik gitu. Pada dasarnya, kenapa itu? Ya, karena kan ini juga dan okay. Itu otomatis kita saling membantu, apalagi itu buat kebaikan kan ya, lagi cuma satu aja kan. Oke, okay, untuk apa, karena dari segi karya Balikpapan atau cuma beramal aja ini, atau masih karya game tadi itu? Dua-duanya ya. Okay. Nah, pada dasarnya game pertama satu-satunya di Balikpapan ya. Ya. Pesan-pesannya? Pesan-pesannya untuk semoga sukses. Kreativitasnya ditingkatkan ya. Ya. Oke. Cukup ya? Cukup. Oke, apa yang diberikan hari ini moga-moga berkah ya. Amin. Oke, geng. Thank you untuk hari ini. Khususnya Balikpapan, terima kasih untuk semuanya. Semoga berkah untuk warga Balikpapan ya. Oke, terima kasih Balikpapan semuanya. Mungkin cukup. Sampai ketemu di project selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye. Thank you.
Pak. Sama-sama, Pak. Iya. Kita di Panti Jompo di Sepinggan. Ini namanya Pak Bakti Abadi. Bakti Abadi. Hari ini kita bersama dengan Bapak Joko. Bapak Joko. Oke. Nah, jumlah lansia. Lansianya ada berapa, Pak? Totalnya semua? Ada 30. Jadi nenek-neneknya ada 14, kakeknya ada 16. Oh, gitu. Jadi total ada 30. Rata-rata dari 55 sampai 102. 102 ya. 102 ya. Kalau untuk domisilinya maksudnya asli dari mana atau campur atau lebih banyak mana? Sebenarnya Balikpapan lah kami utamakan. Cuma kalau dari suku agama itu ya beda-beda. Oh, campur ya. Tapi memang domisili apa dominan lebih banyak Balikpapan ya? Balikpapan. Soalnya kami utamakan Balikpapan. Dari tahun berapa berdiri? Dari tahun 91. Sudah cukup lama. 91 ya. Sepatah dua kata Pak untuk penyampaian untuk yang telah membantu sedekah untuk yang kita sampaikan tadi. Ya, mungkin saya banyak-banyak terima kasih sudah mau berbagi di Panti Jompo Bakti Abadi ini. Semoga apa-apa yang diberikan menjadi manfaat. Amin. Dan menjadi bekal dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin cukup, mungkin kita bisa berbagi di lain waktu ya. Ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.